hati-hati, Mbak. Kenapa, Pak? Ya, katanya anak makin yang itu katanya makan bakso katanya puyeng-puyeng. Makan bakso puyeng-puyeng? Makan bakso Bapak? Iya. Terus Bapak marah-marah nggak? Kagak, mau apain marah-marah. Bapak minta maaf kalau mau Bapak salah. Iya. Ini dia salah orang kali, Pak. Ya, makanya kan yang anaknya yang mana kan Bapak nggak tahu. Bapak sabar banget nggak marah-marah. Ya, mau ngapain sih marah-marah. Jualan kalau marah-marah kan nggak laku. Ada. Ini berapa seporsi? 1.000. Berapa? Satu ini 1.000. Ini tinggal berapa? Habis kalau belum matang lagi, belum itu matangin lagi itu. Oh. Ini jualannya ngeker. Emang nggak tahu pakai sendal Bapak maning dari ya. Kaki Bapak kan begini hina itu. Tapi sebenarnya bisa pakai sendal kan? Enggak bisa. Tapi kaki miring begini bagaimana pakai sendal? Yang sebelah lagi kan bisa. Ya sendal masa pakai sendal sebelah. Oh ya Allah. Namanya siapa, Mas? Pak Hadi. Pak Hadi. Iya. Ini kita ngobrol di situ ya, Pak. Aku sambil cobain. Jadi namanya apa sih, manggilnya kakek, bapak? Ya panggil mah apa aja kakek namanya. Bapak Hadi. Iya. Umurnya berapa? Umur 70. Oh kakek dong berarti. Iya, umurnya apa aja dong. Ini dagang ini udah dari kapan kakek? Ada 1 tahun, kurang lebih dah 1 tahun. Banyak orang yang beli, Pak? Ya alhamdulillah karena banyak, kadang-kadang ya kalau lagi namanya udah dagang kan. Tapi ada yang suka curhat-curhat gitu sama Bapak, cerita kalau pengen dagangan kayak Bapak. Coba minta saran sama Bapak gimana caranya supaya bisa jualan. Bapak bawa tongkat yang suruh langsung duduk, udah mau jatuh ya Bapak tolongin. Bapak pegang, tapi jatuh terus. Tadi sempat mau jatuh orang? Iya. Bapak pegang, mau dudukin lagi. Jatuh lagi, Bapak tahan lagi. Kenapa mau bantuin, Pak? Ya orang gitu kan kasihan itu, Mei. Peduli banget Bapak mau bantuin. Ya. Sama juga masalah sama manusia. Iya. Dengan menolong. Kan umur Pak yang 70 tahun masih jualan. Kan masih banyak cara lain, Pak. Kayak orang-orang itu ngemis misalnya. Enggak, nih kalau gitu sih maaf boleh ya, Pak. Tapi kalau ada yang ngajakin mau nggak? Nggak mau nih. Anak ntar kelaran lagi. Berarti ini bahannya asli ya, Pak? Tapi ya, suka ada yang ngajakin kan. Ini nggak sih, Pak? Apa tuh? Di itu aja, dicurangin aja, atau diganti sama yang lain. Suka ada yang ngajakin nggak? Ya, ada tahu tadi siapa, tadi dia nggak kenal apa. Oh. Ya, ngomong juga pelan. Itu katanya pakai bahasa saya aja. Cuma dari saya makanya Bapak ulangnya 700, terus 300. Bapak, formalin apa? Jadi katanya bahasa formalin. Iya formalin. Oh. Saya bilang nggak mau, saya takut. Takutin apa nih? Saya ini agak mulai. Jadi ini kan udah 5 tahun, kan nggak ada. Ya kalau kayak ya katanya kan kalau takut. Oh ya. Takutnya, Bapak jujur banget takut. Saya iya takutnya memang yang berwajib. Iya yo, biar banyak rezekinya dah ya. Ya amin. Ini aku berapa ini? Ya 3.000 nih. 3.000. Ini sisa bakso Bapak berapa? Kalau laku semua? Kalau laku semua ya. Ini 100.000, emang 100.000. Semuanya. Iya, sama tahu-tahu. Udah sama untungnya. Iya. Ini si borong dagangan kakek 1 juta rupiah. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Biar berkah ya uangnya. Biar bisa nambahin modal sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah. Si borong dagangan kakek 1 juta rupiah. Ya, terima kasih, alhamdulillah Neng ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kita dari modal. Tim Pantang Ngemis GTV. Ya Allah, ya, terima kasih. Tadi sedikit mengetes kesabaran kakek, ya. Keikhlasan kakek, kepedulian kakek. Dan satu yang paling penting adalah kakek pantang ngemis. Jadi masih jualan, masih usaha, walaupun sedikit, tapi buat kakek itu halal, kan? Kakek rumahnya di mana? Jalan Swadaya. Kita semua boleh main ke rumah kakek? Malu, rumahnya rombeng. Ya, nggak apa-apa. Terserah itu ke rumah kakek. Boleh ya? Ya, boleh. Yaudah, yuk.
Kakek Hadi merupakan sosok kakek yang tangguh, mengais rezeki dari mendorong gerobak tuanya, karena setiap bakso yang terjual bagaikan sebongkah nasi untuk keluarganya.